Laba-laba karostis adalah laba-laba yang sangat pintar menyamar. Ia biasa berburu mangsa di malam hari dengan menggunakan jaringnya, dan ketika fajar tiba ia akan membongkar jaring itu. Kemudian, di siang hari, laba-laba ini akan berdiam diri sambil menyamarkan dirinya dengan ranting atau daun dan bunga yang dihinggapinya, sehingga keberadaannya tak terlihat. Lebah yang tidak waspada akan datang ke sana, dan laba-laba itu pun akan menangkapnya. Penyamaran laba-laba tersebut sangat baik, karena mereka dapat membuat pola yang sama dengan tempatnya berada. Selain di ranting atau daun, laba-laba ini juga dapat menyamarkan keberadaannya ketika di atas pasir, dan warnanya seolah menyatu dengan pasir.